Halo, assalamualaikum teman-teman. Kita ke kebun lagi. Ada kacang. Ini udah lama tak nggak dipanen teman-teman. Sampai ada yang kering kayak gini karena memang kurang terawat. Daunnya juga sudah mulai kering. Memang sudah agak tua juga lah ini. Di sini ada gambas. Yang ini memang kita biarkan tua untuk bibit. Nah, sampai tua kayak gini teman-teman, nggak pernah kita cek. Tapi ya subur, hijau. Yang ini ada yang masih muda juga. Ada gambas. Nah, ini ada pari welut, tanaman baru kita. Dia bentuknya seperti ular kayak gini. Di sini ada juga pari welut. Mari kita lihat keadaan cabai kita, teman-teman. Nah, ini adalah keadaan cabai. Ini ya, yang sebelah sana sudah kita pasang bambu kayak gini biar enggak roboh kalau angin. Yang sebelah sini belum. Ini tengah hari ya teman-teman, jadi panas sekali. Cabenya udah mulai berbuah seperti ini. Ini semua kita pakai pupuk organik, teman-teman. Tidak memakai pupuk kimia sama sekali ya. Ini sebenarnya seperti uji coba lah ini. Apakah bisa subur? Kita lihat aja ya. Seperti inilah. Ada yang masih kecil juga seperti ini. Kita tanamnya memang enggak bareng-bareng. Lumayan lah, bagus perkembangannya. Sudah mulai berbuah ya. Nggak sabar banget pengen petik cabai. Apalagi di sini cabai 1 kilo sudah 80.000. Kalau di tempat kalian 1 kilonya berapa, teman-teman? Di sini juga ada pohon labu madu. Alhamdulillah lah. Ini tanamannya lumayan subur lah ya. Bagus. Ini calon labunya. Dia seperti botol. Nah, ini banyak buahnya, besar-besar seperti ini. Ini kalau sore hari gitu nggak panas, ini tengah hari. Di sini ada labu madu. Sudah tua ini. Ini juga besar-besar ya. Semoga aja nanti panen. Waktu panen tuh harga cabai masih mahal ya. Semoga aja. Ini di wilayah kita ini sudah beberapa hari tidak hujan, teman-teman. Jadi panas kayak gini. Oke, teman-teman, sampai sini dulu ya videonya. Tetap semangat dan sukses terus. Wassalamualaikum. Bye.